ikan kakak mama. Mana ikan kakak? Kan udah dikubur ikannya. Udah biarin aja. Mana ikan? Halo, assalamualaikum. Jadi di video kali ini mama, papa, Rakana dan Enin lagi mau cari ikan buat di akuarium yang ada di rumah. Nah, berhubung kalau kita misalnya beli di toko-toko yang di pinggir jalan gitu, pokoknya yang toko khusus penjual ikan akuarium pasti harganya lebih mahal. Jadi kemarin dikasih tahu katanya ada di Cisaat daerah sini nih, tapi memang masuk gang lagi dan memang jadi jalannya kecil seperti ini. Di sini tuh jadi khusus ikan yang untuk dijual ke toko-toko yang ada di pinggir jalan yang memang kalau dibeli pasti lebih mahal. Ikan koki tuh di sini harganya di bawah 50.000. Nah, kalau di toko-toko itu satunya bisa nyampe 50.000 ke atas. Nah, kita kesini juga cuman mau cari ikan koki dan ikan black ghost yang udah besar. Karena yang di rumah ikan black ghostnya tuh masih kecil. Nah, ini kita tinggal pilih-pilih aja sih. Nanti diambilin kayak gini nih sama yang jualnya. Dan harganya juga sangat miring. Terus banyak banget jenis ikannya. Ini kita mau beli yang ini nih, ikan koki yang ini. Harganya 30.000 aja. Murah ya. Dan ini dia yang dimaksud ikan black ghost. Bagus banget. Jadi ikan ini tuh ikan pemalu katanya. Jadi harus ada tempat buat ngumpet gitu. Tapi kalau di rumah sih kita nggak pasangin buat ngumpet ya, karena memang biar bisa dilihat aja gitu. Tuh, ih, gemes-gemes banget ikannya. Jadi yang kecil-kecil kayak gini kita nggak akan beli. Dan ini kayak udah pada ngerti gitu, kalau kacanya diketuk-ketuk merekanya pada pergi, takut. Gemes gitu ya. Nah, setelah selesai kita beli ikan, sekarang kita mau jalan pulang. Dan karena Rakana capek, jadi Rakana digendong sama papa. Teman-teman ikutin terus ya. Rakana, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu butuh bantuan? Jadi Rakana punya dua akuarium di rumah. Hai ikan. Yeah. Dan satu lagi ada di sini. Nih, hai ikan. Nih, ini sih udah pada besar gitu ya, padahal pas belinya masih pada kecil. Kita kubur. Ternyata yang black ghost ikannya mati, teman-teman. Ya, kasihan ya. Ini kayak udah gak kuat gitu buat berdiri ya. Satu belum ini, yang tiga udah. Kasihan kak, mati lagi ikannya. Mereka
Kasihan ikannya. Digoreng aja aku. Bakal kau dimakan. Tahu enggak? Harusnya kamu sedih, bukan gitu. Ikannya mati, guys. Ikannya mati. Mau dikubur, teman-teman. Ikannya mau dikubur ya? Sedih enggak? Sedih. Oh, kasihan ya. Pegangin sama kakak. Ayo kakak lewat sana. Ayo, sini. Enggak lah. Kita akan kubur ikan di kolam. Sebenarnya itu kolam ikan, tapi karena airnya kering, jadi dipakein kebun jagung gitu. Ada ayam. Kakak takut gak ayam? Ayamnya gede banget. Enggak takut, kakak pemberani. Ya, ayo di mana, mau di mana? Tempatnya mau di mana? Ayo tuh ke sana yuk. Di mana? Situ ya. Jangan jauh-jauh lah. Sini aja deh, sini. Kuburnya di sini. Ayo bantuin gali sama papa. Ikannya warna apa? Ini kenapa bisa mati ikannya? Kasihan enggak? Kasihan ya. Awas jatuh. Apa itu? Harusnya kakak, jadi ikannya yang warna hitam, yang ikan black ghost ada berapa lagi? Tiga, tinggal berapa? Ya, tinggal empat. Ini harusnya nanti pakai bunga-bunga gitu. Mana bunganya? Gak ada. Lagi apa dong? Gak usah lah, gak usah pakai bunga-bunga ya. Itu mah daun kali, bukan bunga. Iya, ikan, selamat tinggal ya. Aduh, doain dulu ikannya. Semoga ikannya bahagia di surga Allah. Amin. Kan ikannya udah dikubur. Ikannya kan udah dikubur. Ada dikubur, udah dikubur ikannya. Dah yuk pulang yuk. Pulang yuk. Pulang ya. Mana? Tinggalin aja ikannya, udah tinggalin aja biarin. Jadi ikannya udah dikubur ya teman-teman. Dan Rakana malah jadi sedihnya sekarang. Pengen lihat ikannya. Ikan yang ada di rumah aja ya. Yuk kita pulang yuk. Dan Rakana gak mau pulang. Balik lagi, balik lagi. Apa? Iya kan udah dikubur. Di situ. Di situ. Kan udah mati ikannya. Udah biarin aja enggak apa-apa. Bagus dikubur. Enggak jelek, bagus dikubur. Yuk pulang yuk. Iya kan udah dikubur, udah biarin aja ikannya dikubur, udah. Lihat rumah kakak yuk. Udah biarin aja ikan mah, udah senang di surganya Allah. Yuk. Surganya apa? Surganya Allah. Ya,
Ikan apa? Kan udah dikubur. Ih, wajahnya gitu banget. Ikan apa? Udah pulang ya, tinggalin kakak. Dadah. Dadah dulu. Dadah. Udah dikubur ikannya. Udah biarin aja. Yang di rumah aja yuk. Yang di pabrik. Ya udah biarin aja itu mah, udah di situ boboknya. Kan udah mati. Mati di mana? Di kolam. Ya yuk, dadah. Udah dulu ya teman-teman. Assalamualaikum. Jadi ikannya udah dikubur dan kita cuci tangan dulu yuk. Ya. Dah. Jangan dicuci kaki dong. Ya. Because